Selamat siang, kembali lagi dengan saya Fern Frigilia. Saya akan mereview mesin pengering helm 2 tungku tipe gas. Mesin pengering helm 2 tungku ini mempunyai fungsi yaitu pengeringan helm yang mempunyai sistem otomatis. Mesin pengering helm ini dipenuhi dengan bodi yang full stainless steel. Berikut adalah komponen mesin pengering helm 2 tungku. Yang pertama, tombol saklar. Tombol saklar ini ada 2 ya. Lalu lampu UV atau lampu ultraviolet dan tungku. Tungku ini terdapat 2 ya. Tutorial atau cara memasang mesin pengering helm 2 tungku dilengkapi dengan lampu ultraviolet. Yang kedua, sambungkan steker ke arus listrik. Lalu yang ketiga, masukkan helm ke mesin pengering helm 2 tungku. Cantik sekali bukan? Terdapat lampu UV. Setelah itu, tutup kembali pintu mesin pengering helm. Yang keempat, tekan tombol saklar untuk menyalakan mesin. Adalah suhu yang terdapat di mesin pengering helm 2 tungku. Setelah mesin digunakan, jangan lupa ya matikan tombol saklar. Lalu kita buka pintu mesin pengering helm 2 tungku. Setelah itu kita ambil helm kita yang sudah dikeringkan. Matikan tombol steker dan cabut stekernya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa ya like dan subscribe YouTube kita.